Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ini saya akan buat market analisa untuk next week lah. Bermula dengan awal bulan lah, 1 hari bulan 6 2020. So kita akan tengok perjalanan market untuk bulan 6 ni. Okay, saya akan mulakan dengan major pair dahulu. Kemudian saya akan select beberapa pair dan juga saya akan bagi analisa berkenaan dengan gold dan silver. Okay. Okay, kita mula dengan Euro USD. Okay, Euro USD ni saya dah ada marking siap dah. Kalau kita tengok daripada candle monthly lah, bulan 5 close dalam keadaan bullish lah. Bagi saya strong bulan dengan candle rejection ya. Untuk trend line, dan kalau tengok daripada trend line tu candle memang bullish lah, dah break trend line tu. Apa yang kita boleh tunggu untuk Euro USD ni adalah buy. So adakah kita akan terus buy ataupun kita tengok dulu keadaan macam mana, sebab bagi saya mungkin kita akan tunggu retracement dulu baru kita masuk buy. Dekat sini saya dah ada marking eh. Kalau pat nah, saya dah ada marking dekat sini. Nanti kita tengok apa yang ada dekat sini. Kita kecilkan time frame kepada daily. Okey. Kalau kata ikut candle last hari Jumaat hari itu dalam keadaan bullish, tapi dengan ada rejection lah, kita boleh tengok dia punya shadow dia. So apa yang saya expect, kemungkinan open market nanti price akan turun ke bawah dahulu dan kemudian baru akan terbang naik ke atas. Okay, kita kecilkan time frame dulu, H4. Okay, so dekat saya marking tadi, dekat resistance become support ni, boleh tengok dekat sini ada satu engulfing. Alright. Apa yang saya nampak, kita akan tunggu buy dekat zone purple yang bawah ni. Okay, dekat engulfing ni. Okay. So apa yang saya jangkakan, market akan turun macam ni lah. Bawah dan kemudian akan naik ke atas. Nah, dekat sini yang saya marking ni adalah satu resistant. Okay, so dia mungkin akan bergerak macam ni. Sama ada dia akan turun dulu balik. Okay, ataupun dia akan terus break naik ke atas ni. Nampak? Sebab dekat sini ada satu lagi zone untuk kita sell. Nampak? Okay. Dia ada dua kemungkinan. Okay. Ke
kemungkinan pergerakan dia akan jadi macam tu. So sekarang ni apa yang kita boleh tunggu untuk open market next week, kita akan cari sell dahulu, kemudian kita akan buy dekat zone purple yang bawah ni untuk kita hold naik ke atas. Okay. Kalau break 1.12378 ni, kita boleh tunggu sell dekat atas ni ya. Okay. So ini untuk Euro USD. Kita tengok pula untuk GU. GU kalau kita perhatikan candle dia dalam keadaan bearish last week, last month. Okay. Last month dalam keadaan bearish, tapi dah terdapat rejection. Kemungkinan GBP USD ni mungkin akan membuat kenaikan lah. Okay. Kita kecilkan time frame dulu untuk weekly. Alright. Untuk weekly, candle weekly pun close dalam keadaan bull. So saya jangkakan dia akan naik dulu. Tak, kita marking dulu. Sini ada satu zone resistant. Kita tengok pada daily. Kalau pada daily kita tengok dekat sini ada rejection. Tapi dekat sini kita tengok dia dah boleh buat satu structure macam ni. Alright, nampak. So kemungkinan dia akan buat penurunan dahulu. Kita kecilkan time frame dulu kepada H4. Okay. Dari apa yang saya nampak, kemungkinan price akan turun ke zone sini. Kita boleh tunggu dekat zone sini. Okay. Kemungkinan price akan turun macam ni dan membuat kenaikan. Ni jangkaan saya lah. Apa Sebab saya jangkakan kemungkinan kita akan cuba sell dekat zon atas ni. Sekejap saya kecilkan time frame dulu. Alright, dekat sini. Kemungkinan price akan naik ke zone purple untuk cari sell dekat situ. So untuk next week, apa yang saya jangkakan untuk GU mungkin akan buat correction turun ke bawah dahulu sebelum membuat kenaikan balik lah. Sini antara yang saya marking 1.26451 ni zone yang bagi saya resisten yang kuat. Kalau break zone sini, kemungkinan price akan naik ke atas untuk cari dekat sini. Okay.
Tapi apa yang permulaan yang kita boleh target, price akan turun sini dululah dekat zone purple ni, kemudian akan buat naik kenaikan ke atas untuk cari zone sell kita lah dekat zone purple ni. Apa pun kita boleh tengok nantilah next week. Okay, ni untuk GU. Sebenarnya pair Australia ni pun banyak yang menarik. Sekejap kita tengok eh. Kita tengok untuk out USD. Wah, saya dah ada lukis dah sebenarnya. Ini pun sama juga. Kalau tengok dekat AUD, SUD, USD ni, tengok ah. Candle monthly memang boleh kata strong bull. Weekly pun memang strong bull. So kita boleh expect memang akan naik lah untuk Australia USD ni. Kalau dekat sini ada satu engulfing, tapi saya rasa dah tak kuat lah sebab tengok candle monthly dengan weekly memang strong bull. Kita tengok daily. Tapi kalau kita tengok daripada wedges dia ni, nampak macam dah compress habis lah. Kemungkinan akan buat correction turun ke bawah, tapi saya tak pasti lagi lah. Kemungkinan untuk naik tu masih tinggi lagi. Saya tengok kalau monthly dekat sini kita boleh sell. Dekat sini kita boleh sell. Okay, nanti saya cuba kecilkan time frame dulu. Ya. Yeah. So kalau kata price dekat sini, dekat sini bagi saya ada satu resistance. Okay, kalau price break 0.66844 ni, kemungkinan harga akan terus fly naik ke atas. Dan kemudian akan turun ke bawah. Okay, macam tu pergerakan lah. So untuk out USD ni, saya akan tengokkan dulu untuk next week. Kemungkinan saya tak masuk lagi, saya tengok dulu. Alright. Saya akan tumpu pada pair Australia dulu sebab banyak setup dia. Okay, ni untuk AUD CAD. Kita tengok monthly pun close bullish. Kalau ikut dah break lah dekat sini, yang menandakan yang AUD CAD ni akan naik ke atas lagi lah kalau ikut saya lah, sebab dia close pun dengan full body ke atas. Nampak eh? Dia close dalam keadaan bullish last week. Tapi kalau kita tengok dalam time frame weekly, dekat sini memang macam boleh sell lah. Nampak? Kalau nak try, boleh try sell, tapi agak risk lah bagi saya sebab dia dah memang break resistant dengan full body. So apa yang saya jangkakan, kalau dia buat penurunan pun sekadar correction dulu sebelum naik ke atas lah.
Kalau kita nak tunggu sale pun mungkin kita boleh cari dekat sini. Dekat situ insyaAllah mungkin boleh. Tapi dekat sini saya tak berapa yakin. Sebab tengok candle weekly close dalam keadaan strong bull lah. Daily pun tengok. Walaupun dekat sini kita nampak ada structure lah. Nampak? Ada macam structure head and shoulder. Nampak? Tapi saya tak berani nak masuk lagi lah. Cuma kita boleh lah try masuk kan. Ha, nampak. Kemungkinan price akan turun, tapi tak banyak lah. Bagi saya mungkin dekat sini saja. Okay. Ha, mungkin lah kemungkinan price akan turun. Dan akan naik balik. Bagi saya macam ni lah. Apa yang saya nampak. Sebab dekat sini nampak ada satu zone yang agak okey kalau kita nak tunggu sell lah. Kat situ okey. Bagi saya rasa yang lebih selamat sikit lah. Okey. So yang mana nak masuk sell AUD CAD ni hati-hatilah. Sebab saya tak rasa dia akan sell lah. Okay. Kita tengok out CHF pula. Pair ni kalau ikut dah terjunam ke bawah dah sebenarnya. Sekarang ni baru membuat kenaikan. Dah nampak keadaan bullish dah sekarang. Sekarang berada dalam keadaan zone sell kat sini. Okay. Dekat sini kemungkinan kita boleh tunggu untuk sell lah dekat zone purple ni. Untuk AUD CHF. Okay. Apa yang saya nampak untuk AUD CHF ni dekat sini lah. Kemungkinan kita akan dapat sell kat sini. Kemungkinan macam ni pergerakan ya. Alright. Saya buka pula lagi pair out JPY. Ni pun sebenarnya saya dah ada marking dah. Pun sama. Kebanyakannya pair Australia ni memang menunjukkan kata mata wang Australia akan kuat lah. Kalau tengok candle monthly pun bulan 5 pun close dalam keadaan sangat bullish kot. Boleh jadilah, boleh jadi anggapan saya mungkin price nak naik sampai ke zone sini. Zone sini boleh lah kalau nak sell full margin. Ni antara zone sell lah, besar zone dia. Sekejap.
Alright. Ini dekat engulfing time frame yang besar. Alright. Tapi kita tengokkan dulu untuk weekly. Weekly pun nampak sebatang candle bullish. Okay. Tapi ada pembentukan wedges lah dekat sini. Sebelum ni saya ada bagi signal untuk out JPY kan dekat sini. Kalau ingatlah, kat sini nampak dia dah junam berapa banyak. Lebih kurang dalam 60 pip lebih. Tapi sekarang dia dah naik balik. Walaupun berada dalam keadaan zone sell, tapi saya tak yakin sangat untuk pair ni untuk turun lah. Sebab candle H4 pun, candle daily pun nampak memang keadaan bullish lah. Kalau dia turun, saya jangkakan mungkin lah, mungkin dia akan turun ke sini. Kemungkinan. Sebab dekat sini engulfing lah. Tempat yang saya marking ni adalah satu zone engulfing yang kita boleh ambil untuk buy. Alright. Kemungkinan macam ni. Nampak eh? So apa yang boleh jangkakan, kita tengok dulu pair Australia JPY ni untuk next week. Kalau dia reject, kemungkinan price akan turun dekat zone engulfing ni, kemudian akan fly balik naik ke atas. Okay. So kalau kata open market, nanti jangan terburu-buru pula untuk sell kan. Kita tengok dulu pergerakan arah dia dulu. Kalau dia ada buat rejection untuk tu pun, kita boleh masuk sell dulu, kemudian kita akan ambil buy dekat zone purple yang bawah ni. Kalau kata dia dah tunjuk kenaikan, insyaAllah kita hold. Sebab yang saya nampak sell, mungkin kita akan dapat dekat zone purple yang atas ni. Okay. Dekat zone purple yang atas ni kita boleh cari sell. Dan kemungkinan kawasan sell yang pertama dekat 74081. Alright. Tak apa, kita masuk tengok untuk AUD NZD. Sama semua pergerakan. Nampak semuanya dalam keadaan strong buy. Tapi dekat sini mungkinlah, mungkin eh, kemungkinan dekat sini price memang berada dalam keadaan zone sell ni. Alright. Apa yang kita jangkakan, kalau kata ada rejection, kemungkinan price akan turun ke bawah sini. Dekat sini. Alright. Kemungkinan price akan turun. Kalau kata ada rejection yang kuat, turun ke sini dan price naik kembali. Okay. Ini yang saya jangkakan lah. Sebab untuk Australia NZD ni nampak macam
nak turun ke bawah, tapi candle monthly dia nampak dalam keadaan bullish kan. Apa yang saya jangkakan, mungkin price akan reject dan masuk ke zone purple yang bawah ni, kemudian akan fly balik. Siapa yang dah ada masuk sell dekat pucuk ONZD tu, bolehlah set BE hold kan. Kalau turun sampai ke bawah ni, eh banyak tu. Ha, nampak tu. Memang sangat banyak. Okay, kemudian apa lagi? Kita jenguk-jenguk dekat GBPNZD. GBPNZD, wah. Candle last month bulan 5 memang bearish. Tapi dekat sini nampak walaupun bearish, dia masuk zone buy dah tau. Ni nampak ni, yang saya marking ni, ni antara zone buy ni. Sebab kalau kita tengok mas dalam pergerakan dia, belum ada lagi yang menunjukkan kata dia akan turun ke bawah lagi, melainkan dia break zone bawah ni. Kemungkinan dia akan junang ke bawah. Tapi apa yang saya nampak, kita tengok dulu. Kalau candle weekly pun nampak dalam keadaan bearish, tapi ada rejection sikit. Tak tahu strong ke tak. Mari kita tengok dulu daily. Okay, sini naik, turun, naik, turun. So dekat sini dah ambil dah, satu naik, turun. Okay. Ha, nampak. Ngam-ngam saya marking dekat sini, betul ngam-ngam dia buy. Nampak? Dekat sini ada structure sebenarnya. Sebab tu kita kena perhatikan betul-betul. Sini naik. Okay, kemudian turun ke bawah. Okay, kemudian dia naik. Dan kalau kita perhati dekat sini ada satu zone buy. Okay, dan price dah turun ambil dah pun. Nampak sini. So apa yang berlaku sekarang, dekat zone ni price belum ambil lagi. Saya ubah color. Okay, nampak dekat situ ada satu zone engulfing yang masih fresh, belum ambil lagi. Dan inilah yang berlaku. Kalau kita perhati betul-betul, ini yang berlaku. Price turun ambil dekat situ. Nampak? Sebenarnya kena rajin melukis lah, baru kita nampak structure tentang mana price nak pergi. Tak apalah, saya ada banyak masa, saya melukis dulu. Sini pun ada structure bagi nampak, bagi tuan-tuan dan perempuan nampak. Okay. Saya lukis satu-satu. Nampak nampak.
price turun ke bawah. Ini dalam keadaan market structure eh. Tengok ah. Dekat sini ada satu zone support dan dah break. Jadi apa yang kita boleh cari sekarang ni, tengok eh. Apa yang saya jangkakan, kemungkinan price akan naik ke atas sini. Kemudian akan turun. Dekat sini ada satu zone yang kita boleh marking lah. Kemungkinan price akan buat macam ni. Nampak semua pergerakan dia ada. Dan saya jangkakan dia akan buat macam ni. Kemungkinan. Alright. So apa yang kita boleh tunggu untuk next week lah. Siapa yang dah ada buy daripada bawah ni, boleh hold ke zone purple ni. Boleh ambil TP. Ni pun saya rasa dah jauh dah. Berapa? Lebih kurang dalam dekat 3000 pip juga lah. Okay. So untuk GBPNZD settle. Kalau saya nak ulas satu-satu pair ni banyak ni. Apalah, saya rasa pun saya dah bagi banyak lah tu. Saya pilih lagi. Mana untuk NZD CAD. Tengok lah, candle monthly dia pun dalam keadaan doji ya. Nampak macam strong untuk buy. Tengok weekly. Untuk weekly tak nampak apa-apa. Untuk daily, daily candle rejection. Okay lah, dekat sini saya nampak kemungkinan kita boleh tunggu untuk sell lah. Alright. Untuk NZD CAD boleh tunggu dekat 0.86215. Dekat situ kita masuk sell. Sekejap saya cuba kecilkan time frame lagi. Okey, bila kecilkan time frame, saya nampak ada lagi satu tempat yang boleh kita tunggu untuk sell. Dekat sini pun boleh. Tak apalah, saya tarik Fibo lah senang. Ha, tempat yang saya marking mula-mula tu betul-betul ngam dekat zone MPL. Okay.
So boleh lah, kalau nak masuk sel boleh tunggu dekat zone ni. Pakai telefon macam ni lah. Okay, siap. Siapa yang nak masuk sel boleh tunggu dekat zon kuning. Okay. So ada lagi ni, pair banyak yang kalau saya nak bagi ni ada. Tak apalah, nanti saya simpan untuk tengok next week punya perakan, saya akan bagi lain. Sekarang ni saya bagi dulu dekat gold. Gold saya rasa kita boleh tumpu untuk buy lah, sebab nampak strong. Nampak candle weekly pun hari tu close dalam keadaan bullish ya. Walaupun candle tu bearish, tapi rejection dia menunjukkan memang price akan naik ke atas lah. Tengok pada daily. Jadi kemungkinan sahaja bila tu, kita boleh tunggu sell kat sini dekat engulf daily. Okay, boleh tunggu sell kat sini. Okay, dekat sini kita boleh tunggu dulu. Kemungkinan price akan buat macam ni, naik ke zon kuning, turun ke sini. Dekat sini mungkin kita akan cuba buy. Okay, sekejap saya marking dulu. Kat sini satu. Kalau tengok dekat weekly, alright. Okay, ini untuk daily ya. Pergerakan dia kemungkinan saja dia akan jadi macam tu. Okay, dan kalau price naik ke atas dan break, mungkin dia akan cari tempat yang lebih tinggi lah. Mungkin kita boleh tengok dekat weekly eh. Alamak, broker ni kena monthly dia tak cukup lah. Tak apa, apa yang saya jangkakan mungkin lah, kemungkinan price macam ni lah. Okay, tapi kalau kata dia break dekat sini, kemungkinan price akan turun ke sini. Alright, kalau dia break sini lah. Okay, kalau price break, break zone purple lah. Okay, kalau price break zone purple ni, kemungkinan dia akan junam ke bawah sini.
kemudian akan buat kenaikan balik. Ini sekadar kemungkinan saja. Tapi apa pun yang pastinya, price akan naik ke atas dululah. Saya rasa lah. Okay. So kita tengok pula dekat silver. Analisa saya ni simple lah. Ya. Kebanyakannya simple saja. Jadi tak susah kalau kata nak faham pun. Dekat sini saya dah lukis siap dah satu trend line untuk silver. Dekat sini pun kalau ikut dah masuk zone sell lah. Sini zone sell. Saya tukar color dulu. Oh, warna dia tak menarik. Okay. Kalau ikut monthly ya, untuk silver ni dah masuk dalam zone sell. Dah dekat dengan trend line. So apa yang saya boleh katakan, kemungkinan kita akan cari sell lah. Tengok pada weekly. Weekly pun memang nampak memang dekat sini dah memang boleh cari sell lah. Okay, saya tarikkan Fibo dulu. Alright. So kalau nak cari sell boleh, kalau nak sharp boleh tunggu dekat jebat FX. Kalau nak tunggu sharp boleh tunggu dekat jebat FX ataupun sekitar dekat kawasan bersedia pun boleh. Kalau nak masuk awal sikit boleh tunggu dekat MPL lah. Untuk silver kalau nak layer hati-hatilah sebab dianya tak sama macam gold lah. Margin dia makan banyak. Okay. Buka pada daily. Kalau daily pun memang cukup cantik lah dekat jebat kan. In case kalau price break pun lah, dia mungkin akan cari dekat sini. Kalau dia nak break. Tapi kalau kata price break dekat zone bersedia tu 18.959 tu, saya rasa dia akan pergi ke 19.231, betul-betul ngam trend line dan kemudian dia akan junam. Dia akan macam ni. Kemungkinan lah, kemungkinan. Sama ada dia akan berhenti dekat jebat FX dan terus junam, ataupun dia pergi ngam-ngam trend line kemudian junam. Ni jauh ni. Silver kalau siapa dapat, memang cantik lah sebab memang profit kau-kau lah. Dia memang bergerak slow tapi dia punya profit memang kau-kau. Dekat sini kita boleh tunggu untuk buy. Dekat zone Fibo 50 ni boleh tunggu buy, nampak? So yang mana nak masuk sell untuk silver boleh tunggulah. Sama ada nak masuk dekat MPL dan mungkin dia terus reject, ataupun dia naik ke zone jebat FX ataupun ke 19.231 kemudian junam. So boleh lah tunggu tengok apa yang akan jadi pada next week. Permulaan awal bulan, bulan Jun. Saya rasa sampai setakat sini saja analisa saya yang tak seberapa ni. Harap-harap dapat membantulah trading tuan-tuan dan puan-puan untuk next week. Dan insyaAllah saya akan cuba bagi analisa setiap minggu.
secara percuma sahaja. Kalau nak follow signal swing saya, boleh masuk dalam channel Jebat FX dekat Telegram. Dekat situ saya cuma bagi share signal-signal swing lah. Okay, sampai di sini saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.